festival durian, memang suka durian atau gimana nih, Mbak? Memang suka durian. Kebetulan juga mau ini ya main-main ke Blok M situ, terus kebetulan mau ada durian, terus pengen. Terus melihat festival durian ini seperti apa nih, Mbak, menurut Mbak? Apa ya, kalau saya sih kan penyuka durian ya, jadinya kan durian kan kadang banget diadakannya kan, terus mumpung ada kayak gini, saya sih senang ya, artisnya semangat sih kalau ada kayak gini. Nah, terus durian yang paling favorit dari Mbak apa sih, durian apa? Saya, jenisnya sih saya nggak begitu paham, cuman kalau karena saya dari Jawa, saya lebih suka durian kayak durian Petro, kayak gitu. Oh gitu ya, okay. Terus sekarang lagi coba durian apa nih, Mbak? Apa ya, kayaknya durian-durian daerah Sumatera gitu. Oh iya. Okay. Gimana rasanya di sini duriannya? Enak sih, semua sama sih menurut saya. Iya. Dari durian-durian itu yang paling laku atau yang paling diminati yang mana, Pak? Matahari. Matahari. Kenapa, Pak, durian matahari yang paling diminati? Nah, banyak rasa. Hah? Banyak rasa. Banyak rasanya. Seperti apa sih, Pak, rasanya kalau durian matahari? Yang manis pahit, manis panjang, legit, daging tebal. Nah, kalau durian montong sendiri dicari nggak sih, Pak, di sini? Kalau sementara ini montong agak kurang jalan, kecuali Bogor. Kalau Bogor kelebihannya kan dari Jawa. Hmm? Jadi rasanya beda. Oh, antusias masyarakatnya. Sementara ini agak sepi. Agak sepi. Iya. Mungkin difaktor karena baru atau gimana nih, Pak? Kalau dibilang baru udah sering di sini. Karena masih duriannya belum begitu banyak, stoknya masih susah nyari barangnya. Cuman itu doang.